kurangi mengeluh. Kurangi mengeluh, siap-siap bahagia. Orang yang tidak mengeluh itu orang paling bahagia sealam semesta. Walaupun hidupnya biasa-biasa aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin bini'matihi tatimmu salihah wa bidhikri ismihi tanzilur rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak pernah berjanji bertemu, tapi Allah pertemukan. Tidak pernah mungkin merencanakan jauh hari, tapi kemudian Allah yang menentukan. Dengan nikmatnya semua urusan menjadi berkah. Dengan rahmatnya insya Allah hati kita menjadi tenang. Tentu yang paling penting yang kedua adalah wujud kita ini ada karena sang rahmatan lil alamin itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, tidaklah diterima kecuali seseorang itu berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati bupati atau yang mewakili dalam hal ini Pak Sekda dan semua jajarannya dan mitranya, saya tidak mungkin sebutkan satu persatu. Kalau di kampus itu ibit gitu Pak, ibit tuh ngikut yang sebelumnya aja ya, yang udah dibacain di situ. Rektor juga sih Pak. Ya, ada rektor juga di sini ya, masya Allah. Sama-sama akademisi. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai ulama yang beramal, umara yang amanah. Dua-duanya kekasihnya. Negeri ini tidak akan beres kalau yang ngurus cuma ulama. Mesti ada umaranya. Umara itu ada umara pemerintahan, ada keamanan, ada pengadilan, segala macamnya. Dan semua itu anugerah subhanallah. Ya subhanahu azza wa jalla wa nas'allaha ayy yuwaffiqana ila ma yuhibbuhu wa yardah. Mohon izin, belum kuat berdiri lama Bapak Ibu. Turun mobil, duduk sebentar, naik lagi. Ini perjalanannya agak panjang. Kami dari Kota Padang, Padang Panjang, Payakumbu, ziarah menziarahi orang-orang yang sudah meninggal. Tapi juga yang masih hidup. Jadi kalau guru saya masih hidup, saya kunjungi yang masih hidup. Habis itu kita transit sebentar di ke Kampar dulu. Sampai di Kampar pun kami ziarah. Ada seorang, bukan seorang ya, dua orang. Ada Syekh Ja'far, ada Syekh Abu Bakar. Jadi kami ziarah ke sana. Kalau ada satu lagi yang tidak saya ziarahi tapi sudah sering, namanya Syekh Abdul Ghani Batu Basure namanya ya. Langsung ke Pekanbaru, transit sebentar, ini baru sampai. Jadi mohon maaf kalau nggak kuat berdiri. Kalau berdiri takutnya Pak Sekda nanti harus gendong saya nanti. Siap. Sebelumnya mari kita mulai kajian, anggaplah santai ya kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga pikiran hati kita semua Allah berkahi, Allah bukakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak ibu yang melakukan Allah, alim ulama, umara yang saya cintai, saya hargai. Kita sering membaca ayat ini barangkali 17 rakaat setiap hari kita membaca ayat ini. Tapi sayang ayat ini hanya dibaca tapi kurang diresapi.
Kita sering membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau beri nikmat. Tapi karena didikan dari kecil, barangkali kita sering mendengarkan bahwa kalau nikmat itu duit, nikmat itu jabatan, tunjangan, gaji, itu yang sering dianggap nikmat. Kita lupa kemudian ayat ini gak berbicara tentang nikmat itu. Ayat ini berbicara tentang nikmat yang lain. Ternyata nikmat itu ada dua jenis. Ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang batin. Nikmat yang zahir itulah gaji, badan sehat, wajah rupawan, rupawati, pasangan yang baik, anak-anak yang soleh-soleha, tempat bekerja yang tidak jauh. Ini mohon maaf kalau tempat kerja Bapak, keluarga di sini Pak? Alhamdulillah. Kalau Bapak kerjanya jauh, Pak polisi juga sama, keluarganya di sini ya. Imam, ada seorang imam kita di Makkah punya kitab, ditulis di kitabnya, namanya Syekh Nawawi Al-Battani. Kata beliau, salah satu cara mendapatkan kebahagiaan, nikmat bahagia adalah ayyakuna amaluhu fi baladi. Kerjanya enggak jauh dari rumahnya. Kerjanya dekat, jadi dia enggak berpisah dari keluarganya. Jadi kawan-kawan kita yang karena perintah negara harus berpisah, ini perjuangan kebahagiaannya agak tinggi ya. Maka beruntunglah yang masih serumah ya. Yang enggak serumah dirumahin lagi ya. Nah, nikmat-nikmat ini, nikmat jabatan, semuanya ini di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah dikatakan Allah ingin menyapamu dengan nikmat pemberiannya. Seakan Allah mengatakan begini, wahai hambaku, berterima kasihlah, bersyukurlah, jangan suka mengeluh. Ini tabiat orang tidak bahagia, itu suka mengeluh. Suka mengeluh itu adalah satu penyakit di kalbu, di hati, jika dibiarkan dia akan tambah besar. Tambah jabatan, tambah gaji, keluhannya tambah. Ya, di depan mungkin nunduk-nunduk, di belakang ngeluh. Nah, itu yang terjadi kebanyakan pada orang yang dapat nikmat zahir tapi tidak dapat nikmat yang batin. Jadi apa nikmat batin itu? Nikmat batin yang paling tinggi itu bernama keikhlasan, ketulusan, kesyukuran. Orang-orang yang bersyukur gak mesti kaya, dapat sedikit dia sudah berterima kasih, dia sudah bersyukur kepada Allah. Maka orang-orang begini kalau nikmatnya nambah, syukurnya nambah. Bukan nikmatnya dulu yang bertambah baru syukurnya bertambah, tapi emang dia sudah punya karakter suka bersyukur. Ada kesalahan menerjemah para pengkhotbah di setiap Jumat atau setiap ceramah. Kebanyakan ngomong gini, Bapak Ibu ingin tambah nikmat gitu. Pasti semuanya bilang iya, benar enggak? Ibu-ibu pengen nambah nikmat enggak? Kalau Bapak-bapak saya tanya semangat nih. Bapak-bapak mau nambah nikmat enggak? Wah. Bapak-bapak udah ngerti maksudnya. Kita gak terusin deh. Kalau mau tambah nikmat, syukur, nanti Allah tambah. Ini yang begini, pengajaran begini itu gak paham ayat. Maksudnya apa? Jadi ada dua karakter orang bersyukur. Syukur berterima kasih bahasa kitanya.
Ada yang berterima kasih karena diberi, bertambah pemberian. Ada yang berterima kasih, bersyukur karena zat yang memberi, karena sosok yang memberi. Belum nyambung ya? Ya, emang belum nyambung. Yang pertama, kalau tunjangan nambah, syukurnya nambah. Oh, ketemu Pak Sekda, siap, siap terus. Di belakang, tunjangan nambah. Ternyata tunjangannya belum cair-cair 3 bulan. Nyuruh-nyuruh mulu, tunjangan belum cair. Mulai ngeluh, mulai mengumpat. Ini karakter orang, mohon maaf ya. Saya kan juga kerja. Saya masih dosen, alhamdulillah masih aktif ya. Ada Pak Rektor, saya juga masih aktif. Masih ngajar. 3 hari dalam seminggu saya masih ngajar untuk mahasiswa S2 dan S3. Dulu anak S1 juga kita ngajar, tapi enggak sanggup lagi. Satu semester 6 kelas. Bunuh diri. Bunuh dirinya pas akhir semester nginput nilai. Ya terbersit juga di hati kadang. Gaji segini. Tuh, kayaknya kita sama aja deh ya. Tapi saya gak pernah sampaikan kecuali barusan. Itu cuma mengandai-andai. Karena ketika duduk-duduk bersama teman-teman para dosen, rata-rata obrolannya pulus, pulus, pulus. Duit, duit, duit. Saya melihat-lihat, karena institusi kami, institusi yang banyak ustadz dan kiainya, itu saya mikir-mikir, ini beneran ustadz gak ya? Saya pandang-pandanglah diri. Jangan-jangan saya gak bener ini. Kalau bukan ulama, bukan ustadz, maklum. Tapi kalau dia seorang yang mengerti agama, ini perlu diperhatikan mendalam. Wajar umat kita suka mengeluh. Tambah tunjangan, ada istilahnya Pak Sekda, gaji 13 ya? Iya Pak. Udah cair belum? Udah habis ya? Udah habis sekali. Kayaknya seneng. Tambah pemberian, tambah syukur. Kurang pemberian, telat pemberian, tidak bersyukur. Ya. Jika ini karakter kita, berarti kita bukan hamba Allah yang sempurna, yang total. Kita baru hamba pemberian, hamba duit. Apa kata Nabi? Sungguh lelah hamba harta. Dulu harta tertinggi disebut dinar dirham. Ta'iba abdud dinar, ta'iba abdud dirham. Sungguh lelah hamba rupiah. Sungguh lelah hamba dinar dan dirham. Jadi kalau orang lelah wajar enggak ngeluh. Nah, ini tips bapak-bapak memimpin. Kalau ada orang ngeluh, bawahan kita ngeluh, mungkin dia kelelahan. Apalagi kami di Jakarta itu sering kena macet. Kalau udah macet, apa yang terjadi? Orang ngutuk ngumpat. Yang paling parah ada motor ngumpat mobil, mobilnya baru. Ya. Ini masa setahun lalu atau 2 tahun lalu. Masa-masa pandemi, masa-masa panik itulah. Ada satu mobil lewat di seberang kita. Dia mau ke kiri, mau mampir, mau berhenti sepertinya. Motor ternyata mau masuk. Tidak dapat jalan, motornya turun, dia kemudian berteriak, dia pukul-pukul itu mobil, apa kata dia? Eh, lu sok kaya, ngredit juga gitu. Yang punya motor sombong. Apa kata dia kepada yang punya mobil? Ngredit juga, ini sudahlah miskin pakai motor, sombong lagi sama yang punya mobil. Gimana? Ada yang begitu enggak? Ada ya. Allah lebih gak suka lagi yang begitu. Udahlah miskin, belagu. Udahlah miskin, gaya. Udahlah miskin, ngumpat. Nah itu dia.
Kita nggak tahu juga apakah yang punya motor itu miskin-miskin amat atau miskin sekali ya. Bapak Ibu yang berkata Allah, itu orang karakter dikasih baru seneng, diberi baru seneng, dia nggak mandang sebenarnya dia sedang berhadapan dengan siapa. Tapi ada hamba yang kedua, hamba yang kedua, hamba yang dia berterima kasih bukan karena pemberian, tapi karena melihat zat yang memberi, sosok yang memberi. Ini baru hamba Allah. Bapak Ibu, ini saya kasih contoh biar gampang. Pak Sekda kan dompetnya tebel nih ya. Alhamdulillah. Amin gitu, alhamdulillah. Pak Sekda ya lebih keren Pak Sekda lah. Pak Sekda itu nggak ada pensiunnya kecuali pensiun dini atau mau nyalon langsung pensiun. Benar Pak Sekda ya. Kalau bupati, mohon maaf kan bupati Bungpol lagi nggak hadir nih. Bupati 5 tahun, ya kan? Kalau mau maju lagi, setahun atau 2 tahun sebelum dia harus nonaktif juga. Yang kerja Pak Sekda lagi. Pak Sekda punya teman, teman ini suka muji, tapi untuk cari muka biar dapat bantuan. Soalnya nih orang suka bawa proposal. Pasti Pak Sekda punya kawan begini. Ya, beliau nggak enak untuk ngangguk, nggak enak. Ini orang muji-muji kalau lagi mau ada proposal atau proposal cair. Kalau belum, Sekda ini nggak tahu diri. Oh, ngomong itu di belakang, tapi di depan ngomongnya apa? Pak Sekda yang amanah, Pak Sekda yang baik hati. Tapi di belakang, awas loh. Jadi orang karakter-karakter begini, senangnya kalau yang dia mau, hajatnya sampai, ditunaikan oleh orang yang dia puji, baru dia bahagia. Baru dia memuji. Dia memuji karena keinginan dia, hajat dia ditunaikan. Kita punya teman begitu nyaman gak Pak Sekda? Gak nyaman. Sepakat kita Pak Sekda. Bertiruh kita sama karakternya. Ada orang mau ngubungin kita, mau nelfon kita, mau datang ke kita cuma pas masalah doang. Kira-kira gimana Pak Sekda? Gak nyaman. Cuma karena dia orang deket, ya udah kasih aja deh. Tapi kalau bisa dia gak datang-datang. Kalau orang tuh nelfon diangkat gak Pak Sekda? Pura-pura sibuk. Kalau dia datang ya udah kasih buru-buru. Nah inilah kenapa ada orang dia setiap kali minta dikasih oleh Allah. Karena Allah kesel sama dia, udah dikasih aja deh. Berisik, bising. Banyaklah orang karakter begini, memuji karena ingin hajatnya ditunaikan, menyembah karena ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu menyenangkan diri sendiri, mendapatkan nikmat yang zahir. Lain dengan hamba yang kedua. Yang kedua ini, itulah teman sejati. Dia tidak memuji karena ada hajat. Dia tidak hanya datang pas ada proposal. Dia ada kapanpun kita mau. Bahkan di saat kita kemudian memerlukan orang-orang yang lebih dari itu, dia selalu ada. Bahkan di saat kita ada aib, semua orang meninggalkan, dia ada sama kita. Di saat kita ada masalah, dia selalu ada sama kita. Orang begini, itu yang disebut dengan dalam bahasa Arab shadiq. Shadiq itu teman sejati, teman yang membenarkan hati kita. Tapi siapakah teman sejati itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu punya kawan, bongkar aibnya, pasti kawan itu ditinggal. Benar gak? Ada kawan
aib dia, kejahatan dia terbuka, dia sudah ngaku, tapi kita tinggal dia. Lain dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tahu bagaimana bejatnya akhlak kita, tahu bagaimana culasnya kita, tahu bagaimana pemaksiatnya kita, tapi ketika kita datang kepadanya, Allah tidak pernah meninggalkan. Apa buktinya Allah tidak pernah meninggalkan? Gak ada orang, istilah kami di Sumatera Barat, mati tagak, ada gak? Tiba-tiba pas berdiri mati, itu gak ada. Allah itu gak begitu caranya menyikapi hamba. Maka dalam kitab Hikam dikatakan, jika engkau tidak menyadarinya, mengenalinya dalam pemberian nikmat, maka Allah akan menegurmu ketika nikmat itu dicabut. Nah, pilih sadar nikmat ada atau sadar nikmat tiada. Sadar saat masih aktif bekerja, masih sehat badan, atau sadar saat berpensiun atau diberhentikan secara tidak hormat, atau sadar saat sakit. Pilih mana? Sadar saat sehat, sadar saat aktif, itu yang kita pilih. Jadi intinya bukan pemberian itu, bukan nikmat itu yang paling inti, tapi kita sadar bahwa kita sedang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang bukan Allah, Allah itu maha pencemburu, lebih pencemburu daripada pasangan muda yang baru menikah. Sangat pencemburu, sangat cemburunya Allah. Allah tidak rela jika kita dapat nikmat yang kita bayangkan bukan Allah. Kita dapat nikmat yang kita bayangkan, ini saya dapat nikmat dari fulan, saya dapat jabatan ini karena si Anu gitu, saya dapat nikmat ini karena si fulan. Jika terfikir masalah ini, Allah cemburu. Ibu-ibu kalau agak galak dikit cemburu, itu yang dicemburui dilabrak deh ya. Ibu tahu gak dilabrak? Tahu ya. Ini istilah hari-harian kayaknya nih, pasek dan iya. Kekasih kita, pasangan kita dekat sama si fulan, fulanah. Kita cemburu. Yang kita hajar si fulan, fulanah itu, si Anu itu. Itu namanya ngelabrak dia. Allah lebih cemburu apabila yang membuat kita kemudian berpaling dari Allah itu nikmat, nikmatnya diambil. Apabila yang membuat kita lalai itu jabatan, jabatan itu Allah ambil. Maka selama masih ditegur oleh Allah, berarti masih Allah masih sayang. Jika sehat itu yang membuat kita lalai, sehatnya diambil. Jika berkawan berkuasa itu yang membuat kita lalai, berkawan berkuasa itu Allah ambil nanti. Itu yang disebut di ayat tadi oleh qori kita tadi, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun, surat Al-Hasyr ya. Janganlah kamu menjadi orang yang melalaikan Allah, yang melupakan jasa-jasa Allah. Kenapa? Allah maha pencemburu. Saya sering ketemu pengurus masjid, itu cintanya dengan masjid. Apa yang terjadi ketika dia sudah tidak jadi pengurus masjid? Jasanya masih ada, yaitu masjid direnov, diperbaiki. Ketika dia tidak dihargai, apa omongannya? Itu masjid kalau bukan karena saya gak jadi. Saking cemburu dan cintanya kepada masjid. Tapi dilupakan oleh orang-orang tertentu. Nah, kalimat-kalimat ini muncul, tapi karena yang berkalam hamba, efeknya tidak begitu. Kalau yang berkalam orang berkuasa, misalnya gini, ada pemimpin, di bawahnya ada orang naik, tapi melupakan atasannya ini.
tapi jabatannya belum tinggi-tinggi amat, itu bisa ditendang. Kalau bahasa formalnya apa Pak Sekda? Dimutasikan ya. Oh, itu bahasa keren itu ya, biar gak horor-horor amat. Dipindah tugaskan. Masih mending dipindah tugaskan kalau dicabut. Oleh karenanya kita tidak diperkenankan mencintai nikmat, tapi kita hanya diperkenankan mencintai yang memberi nikmat. Siapa yang beri nikmat? Jadi yang kemudian memberi nikmat jabatan, pekerjaan, itu bukan atasan. Yang ngasih itu mutlak Allah, gak ada lagi. Karena rezeki itu Allah yang atur dan tidak pernah tertukar. Oleh karenanya Bapak Ibu, mungkin ada yang dia sudah mentok jabatannya, seharusnya dia merasa dapat jabatan A, B, C, D, tahu-tahu orang baru yang masuk. Ini terjadi di semua instansi, baik swasta apalagi negeri. Jangan ngomong begini, sayang capek ke orang yang dapat. Ini saya di mana-mana dengar begitu, di semua provinsi dengerin orang ngomong begitu, di semua instansi orang ngomong begitu. Maka kita sering nanya kepada jamaah, Bapak Ibu, kalau JNE, POS, apalagi namanya JNT, apalagi itu ngirim barang ditulis alamatnya jelas, nyampe nggak? Iya. Mungkin nggak udah ditulis terus nggak nyampe? Hampir tidak pernah. Masa Allah kalah dengan JNE dan POS? Allah Maha tahu, belum kita lahir nama kita sudah Allah tahu. Apa hajat kita Allah sudah tahu. Apa nanti jalan hidup karir kita Allah sudah tahu. Oleh karenanya Allah tidak akan pernah salah memberikan jalan hidup ini. Jadi nikmat karir, nikmat kerja itu semuanya sudah ada. Tak usah khawatir. Kalau faham bab ini, hilanglah rasa iri dengki. Jadi kalau masih ada iri dengki, berarti belum faham bab ini. Kalau masih mengeluh, kok dia bukan saya, kan saya yang berjasa, berarti belum faham bab ini. Ini namanya tauhid rizqiyah. Ini istilah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayatnya sudah hafal semua. Nahnu narzukuka, kami yang memberi rezeki kamu, kami yang kirim rezeki, rezeki jabatan, rezeki gaji, tunjangan, rezeki apapun itu. Dan Allah tidak akan pernah salah mengirim rezeki. Gimana? Masih mau iri sama orang? Ya. Dan setahu saya, setahu kami, orang yang paling sengsara di dunia itu orang yang paling banyak iri dan dengkinya, terutama masalah nikmat. Kenapa? Karena dia salah faham kepada Allah. Jadi orang iri dengki itu dia bukanlah sedang menyalahkan si hamba yang dia tidak suka. Misalnya nih, saya dengan beliau misalnya pangkatnya sama nih. Ini pangkat apa namanya nih Pak? Pak Kapten ya, Pak Ardin, benar. Berarti tiga balok. Kita nih sama. Pak Ardin sudah lama bertugas, harusnya naik nih. Habis kapten apa Pak? Habis kapten, mayor. Yang dilantik, yang diangkat, yang kemudian naik pangkat saya. Yang lama bekerja belum. Kalau beliau mengikuti was-was kolbunya, kolbunya jiwanya ngomong begini, saya yang lama tugas, kok orang baru yang. Nah, ini saya dengar di semua tempat bekerja Pak. Semoga beliau nggak begitu ya. Di semua lini, di semua departemen. Heran juga kita. Ya. Awal saja ngomong begitu, siap-siap mulai hati sengsara, mulai kerja nggak nyaman. Mulai hati kemudian sempit.
Nah, keselnya ditumpahin ke istri. Istri terpengaruh, ikut juga. Akhirnya bapak benci sama saya. Di saat itu sebenarnya bukan bapak benci kepada saya, tapi sedang benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menuduh Allah, Allah salah angkat orang. Ya enggak? Sifat qanaah ini kemudian enggak muncul pada umat Islam. Katanya umat Islam. Katanya hamba Allah. Kalau hamba Allah tahu bab namanya qanaah, tahu bab namanya syukur dan sabar. Kalau yang kita pilih, yang kita mau enggak terpilih, sabar. Bukan ngamuk-ngamuk, bukan menghujat. Maka orang berkopiah tapi menghujat kata-katanya kotor, itu bukanlah hamba Allah yang sebenarnya. Itu dia hamba nafsunya. Kok jadi serius Bapak Ibu? Iya. Dua rius, tiga rius. Maaf ya Bah ya. Jadi orang-orang iri dengki itu bukanlah dia sedang benci kepada orang yang dia iri. Dia sedang menuduh Allah. Itulah kenapa Allah tidak ridho kepada orang yang iri dan dengki. Itulah kenapa Allah tidak ridho kepada orang yang suka mengeluh. Ada orang ngomong gini, hidup saya susah, payah, disuruh-suruh mulu, tapi saya sabar. Kedengaran nama gurunya, apa kata gurunya? Orang sabar itulah syakwa. Orang sabar itu tidak ada keluhan. Kalau masih mengeluh bukanlah sabar. Gimana? Mulai belajar sabar, kurangi mengeluh. Kurangi mengeluh, siap-siap bahagia. Orang yang tidak mengeluh itu orang paling bahagia sealam semesta. Walaupun hidupnya biasa-biasa aja. Dulu waktu masih sangat muda, punya kerjaan, gaji 300 ribu, 500 ribu, seneng. Dulu kita mikir coba gaji 5 juta. Ya, pas gaji sudah 5 juta, mikir lagi coba gaji tunjangan 10 juta. Udah begitu kayaknya enak deh, tetangga sebelah gajinya 15 juta. Tapi di dunia kerja sama-sama ngantor, dia lebih 500, kita kurang 500, itu keselnya udah bukan main. Temen diajak rapat, kita gak diajak rapat. Aduh, hati kayaknya teriris-iris. Ya. Berarti ada orang di saat diberi nikmat yang zahir, dia tidak menyadari itu nikmat. Justru dia marah tersiksa. Siksaan itu ada pada apa? Bukan ketika disuruh sit up dan push up atau guling-guling angkat barang. Ketika hatinya gak nyaman, itulah siksaan yang Allah awalkan di dunia. Maka ingat itu, mengeluh adalah siksaan pertama di alam semesta. Setiap kali orang meluh, disiksa hatinya. Apa kata mak-mak nih Pak? Halo Pak, kata mak-mak nih, walaupun makan kurang, yang penting tetap dengan yang disayang. Tapi saya gak yakin itu ya. Gak yakin itu. Ya, tapi itulah gombalnya orang jatuh cinta. Biarlah hidup susah, yang penting jangan bikin susah hatiku Bang. Gitu Pak. Jangan bikin hatiku gelisah Bang. Ya Bu ya. Tapi gak bisa begitu. Itulah ujian bapak-bapak, ibu-ibu. Doain aja. Allahumma salli wa sallim barakali. Sampai jam berapa kita nih Pak? Jangan sampai jam 5. Saya belum jamak Pak, saya jamak kosor soalnya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, mau jadi hamba nikmat atau hamba Allah yang memberi nikmat, pilih mana Bapak Ibu?
Pertama atau kedua? Mau jadi hamba nikmat atau Allah sang pemberi nikmat? Bener nih, orang begitu tidak akan memuji dengan untuk menjilat. Dia memuji aja. Tapi kalau hamba nikmat, itulah para penjilat. Orang-orang yang menjilat itu karena dia tidak melihat zat yang memberi nikmat, maka dia memuji, tidak ada ketulusan. Ibu-ibu dipuji waktu masih gadis nih, kamu cantik ya, I love you gitu. Karena teman kita ini suka ngegombal, kita tahu itu bukan kata-kata jatuh cinta, dia hanya suka gombal. Tapi pas lagi jalan, duduk-duduk, mata ini tiba-tiba tertuju ke satu sudut. Ada wajah yang menarik di sana. Ketemu mata, bersisir di dalam dada. Ditanya nama doang melayang. Namamu siapa, Neng? Kalau di sini apa, Ade ya? Ade, namamu siapa? Mau jawab, bibirnya udah gemetar duluan. Cuma ketemu pandang sudah seneng, apalagi ditanya nama. Inilah makna Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ketika Nabi SAW mengatakan, wahai Ubay, sesungguhnya Allah mengirimkan salam untukmu. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau, bukan mengirim salam ya, sesungguhnya Allah menyuruh engkau bacakan Quran untukku. Ubay matanya berkaca-kaca. Apa kata Sayyidina Ubay? Ya Rasulullah, sammani, apakah dia menyebut namaku? Ternyata nama kita disebut oleh Sang Maha Kekasih, senangnya bukan main. Itu sebabnya kita ini suka cari tahu. Kalau kita suka seseorang, kita tanya sama temennya, dia pernah ngomongin aku nggak? Gitu, bener nggak? Ya, kayaknya udah lupa masa muda nih ya. Sekarang udah mainnya sudah main main langsung message ya, udah langsung tembak ya. Sayyidina Ubay bin Ka'ab senengnya namanya disebut oleh Allah. Bagi dia Allah itu bukan yang suka ngancam-ngancam. Bagi dia Ubay menganggap Allah itu yang maha dicintai, yang maha kasih, yang maha sayang. Dari kecil kita dididik sama orang tua, mohon maaf, atau guru-guru, sholat, kalau nggak sholat neraka, gitu kan? Ntar kamu disiksa Allah loh. Akhirnya yang masuk ke alam bawah sadar kita, Allah itu tukang siksa, Allah itu ngancem-ngancem pakai neraka. Bener ya? Yang terbayang dulu begitu. Kalau beramal ini kamu ntar dapat surga. Jadi kita ini selalu sama Tuhan ada harganya, bertransaksi namanya. Ini kurang baik. Untuk menjadi seorang hamba ini kurang baik. Akhirnya kita hanya kenal Allah bab ancaman. Makanya anak-anak ini semakin diancam semakin lari hari ini. Karena kita kurang menampilkan Allah yang maha sayang. Mohon maaf, semoga di sini tidak begitu ya, pemimpinnya tidak bab panitia ancaman, tidak hadir, diancam tunjangan dipotong, telat 5 menit dipotong sekian, tidak hadir ini dipotong sekian, itu ancaman semua. Itu sistem ancaman, karena dari kecil kita dididik seperti itu. Terasa gak oleh bapak ibu yang bekerja bahwa suasana kantor kita kadang-kadang suasana ancaman, bener gak? Tuh kan, siap-siap Pak Sekda. Intinya di Pak Sekda ini mau bupatinya ganti 1000 kali ya gak?
Kita diperhatiin sama orang yang kita suka. Apa yang kita lakukan? Kita siap-siap, bajunya dibagusin, wajahnya di kalau perempuan dibikin cantik, kalau laki-laki dibuat gagah. Sama, ada orang kita nih sungkan, takut ketemu seseorang. Maka baju dibagus-bagusin, penampilan pun dibagus-bagusin. Caranya sama, tapi rasanya berlainan. Yang satu penuh bahagia, yang kedua khawatir, ada rasa-rasa kayak tadi, terancam, terancam, terancam. Pilih hidup yang mana, yang pertama atau yang kedua? Ya. Mencari cinta atau menghindari siksa? Mending mencari cinta. Karena cinta itu obat semua siksaan, Bapak Ibu. Saya minum dulu ya. Bismillah. Pernahkah kita dulu ingin ketemu seseorang? Ah, saya sama Pak Sekda aja deh. Mumpung kan gak ada yang berani candain Pak Sekda, kecuali Ustadz, enggak? Pak Sekda dulu kalau mau ketemu kekasih, wajahnya diginiin enggak? Rapi ya, rambutnya di apain? Yo, padahal nggak nambah apapun bajunya ya. Supaya apa? Karena orang yang disuka Pak Sekda memandang zahirnya dulu, baru mandang batinnya. Benar nggak? Iya, kayak mantan aja. Ini bukan mantan Pak Sekda kan? Karena yang hendak dipandang adalah muka, wajah, rambut, dan baju, dan pakaian, maka yang dibagus-baguskan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau Allah, apa yang dipandang oleh Allah? Hati yang dipandang Allah. Dan Allah mandangnya cuma pas sholat atau setiap saat? Setiap saat. Kolbu ini, kolbu cantik, itu kolbu yang gak ada noda. Noda sombong, noda iri dengki, noda kebencian, noda kelalaian. Nodanya harus bersih. Supaya Allah nyaman mandangnya. Tahu gembel gak? Tahu apa tuh gembel? Bukan gombal. Pakaiannya jelek, bajunya jelek, wajahnya amburadur, rambutnya masya Allah, rambut berantakan, itu namanya apa ya, berantakan aja deh ya. Bau, mau gak deket-deket dia? Kuat gak ngelihat dia? Gak kuat. Apabila ingin mengundang pandangan Allah ke dalam kalbu, mencari perhatian Allah yang maha kasih, jangan biarkan ada bau di dalam hati. Bau iri dengki, bau kesombongan. Jadi mulai siang ini, udah masuk sore ya, coba kita latihan. Latihan kurangi membenci orang, walaupun dibenci dia. Kurangi ngomongin orang, walaupun kita diomongin dia. Saya yakin nih Pak Sekda nih banyak yang ngomongin nih. Iya, pasti banyak. Karena semakin orang naik, semakin banyak ngomongin. Kalau nggak mau diomongin, dibawa-bawa aja. Ya, Pak Sekda pasti nggak mau diturunin. Nggak mau Pak ya? Pasti nggak mau. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, maka la in syakartum itu mesti diluruskan maknanya. Jika engkau bersyukur, aku tambah nikmatmu. Bukan mensyukuri nikmat semata, tapi bersyukur kepada zat yang memberi nikmat. Memuji Allah karena Allah memang terpuji, bukan karena ingin diberi. Jangan seperti orang para penjilat, dia memuji karena ada yang dia mau. Maka pujilah Allah karena memang kita ingin menjadi hamba Allah.
Begitu juga temanilah kawan kita, teman bekerja, atasan, karena memang dia layak dihormati. Ini yang membuat nyaman. Itulah kenapa Allah itu hanya satu. Itu juga kenapa pemimpin itu gak banyak. Di satu institusi cuma satu pemimpin. Semakin dia tinggi, semakin banyak orang penjilat, dia semakin kesepian. Allah subhanahu wa ta'ala karena maha sempurna, walaupun orang menjilat kepadanya, hamba memujinya bukan karena dia terpuji, Allah tetaplah memberi. Walaupun orang yang meminta itu musyrik, Allah tetap beri. Maka yang membedakan kita yang sudah berislam, beriman, berihsan, satu saja. Kita menyembahnya bukan karena ada mau apa-apa, kecuali hanya ingin menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang karena Allah, marilah kita tutup ini dengan muhasabah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena tahun ini sudah berakhir, kalau di dunia kerja tentu nanti buka lembaran baru. Kita bacakan Al-Fatihah untuk masa lalu dan masa depan kita. Semoga Allah mengampuni kesalahan masa lalu, menyempurnakan kebaikan yang sudah ada untuk masa depan. Al-Hazinnya ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina al-Mustafa. Al-Fatihah. Syuratul ladina amta Astaghfirullahal azim. Sama-sama. Astaghfirullahal azim. Ikuti. Ya Allah. Baca sama-sama. Ya Allah, ampuni dosa pandanganku. Ya Allah, ampuni dosa pendengaranku. Mata ini pernah memandang yang haram, pendengaran ini suka mendengarkan aib orang, lisan ini ya Allah suka mengata-ngatai orang, membicarakan keburukan-keburukan orang. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa tangan kami, kaki kami, perut kami, kemaluan kami, dosa yang kami simpan dari ujung rambut, ujung ubun-ubun sampai ujung kaki. Allahumma ya Allah, pegang dadanya, di dalam dada ini ada Allah simpan singgasana kalbu. Pegang dadanya ya Allah, ampuni dosa kalbu kami, ampuni dosa hati kami. Ya Allah, ampuni dosa kami masih membenci hamba-Mu. Ampuni ya Allah dosa merasa lebih tinggi daripada makhluk-Mu. Ampuni ya Allah karena kami kurang mensyukuri nikmat. Allahumma ya Allah, di dalam hati kami, di dalam dada kami ya Allah, masih ada rasa iri kepada hamba-Mu. Maka semenjak saat ini ya Allah, obati kalbu kami ini ya Allah, sembuhkan dada kami dari iri dan dengki ya Allah. Bayangkan jika ada orang yang kita benci, bayangkan dia pegang dadanya, dada kita semua. Katakan ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami masih benci kepada hamba-Mu. Maka dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, cabutlah rasa benci ini dari dadaku. Cabutlah dengan kelembutan ya Allah. Jika masih ada keluhan di dada kami, hapuslah keluhan ini ya Allah. Jika masih ada luka di hati, obatilah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Lepaskan tangannya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
kami pernah menyimpan maksiat yang tidak kami sadari, ya Allah, yaitu kadang-kadang kami menyakiti orang tua kami, ya Allah, kurang menghargai kawan dan tetangga, ya Allah. Mereka tersinggung tapi kami tidak merasa menyinggungnya, ya Allah. Ampunkan dosa kata-kata yang tidak kami niatkan ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, Rahim, angkat tangannya, ya Allah. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah yang Maha Tahu semua dosa-dosa kami, semua aib kami, ampunkan semua dosa kami. Ya Allah, Nabi-Mu mengatakan satu dosa satu noda dalam kalbu. Maka ya Allah, dengan cahayamu, dengan nurmu, bersihkanlah noda-noda dalam kalbu kami. Terangilah kalbu yang gelap karena dahulu durhaka kepada Engkau. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya Nur. Jika satu kegelapan, satu noda membuat kami gelisah, maka ya Allah, berikanlah setetes cahaya, cahaya Nabi-Mu, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam kalbu kami, sehingga muncul rasa bahagia, rasa bersyukur, tidak mengeluh, memuji karena Engkau layak dipuji, bersyukur karena Engkau layak disyukuri. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, jika Engkau akan mengubah isi hati kami, ya Allah, janganlah ubah menjadi jahat, ya Allah. Ubahlah kalbu kami menjadi lebih taat, ya Allah. Ubahlah kalbu kami yang penuh dengan kegelapan menjadi cahaya, ya Allah. Penuh kejahilan menjadi keilmuan, pengetahuan yang melimpah ruah, ya Allah. Allahumma ya Allah, Nabi Engkau mengatakan, jika kalbu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika kalbu jahat, maka jahatlah seluruh tubuh. Maka dengan keagunganmu, ya Allah yang Maha Sempurna, perbaikilah kalbu kami yang rusak, sembuhkanlah hati kami yang sakit. Allahumma ya Allah, Nabi Engkau mengatakan, ya Allah, ad-dunya sijnul mu'min, ta'iba abdud dinar. Dunia ini adalah penjara bagi hamba yang percaya kepada Allah. Tapi ya Allah, kami perlu menikmati dunia ini, ya Allah. Mungkin iman kami melemah, ya Allah. Maka dengan cahaya darimu, ya Allah, kuatkan iman kami setiap hari. Allahumma ya Allah, Nabi Engkau mengatakan, sungguh lelah, sungguh sengsara menderita hamba-hamba harta, hamba-hamba jabatan, hamba-hamba dunia, hamba dinar dan dirham. Maka ya Allah, izinkan dunia di tangan kami, tapi hanya Engkau yang ada dalam hati kami. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berikan kebahagiaan untuk negeri ini, untuk para ulama'nya dan umara'nya, pemimpinnya dan para guru-gurunya, orang-orang yang bekerja, para pegawainya, orang-orang yang menjaga keamanan negeri ini, berikan keamanan juga di dalam hatinya. Allahumma ya Allah, bahagiakan kami umat yang menyembah Engkau dimanapun berada. Allahumma ya Allah, dan berikan syafaat kami di dunia dengan husnul khatimah, di akhirat dengan mudah memasuki jannahmu, surgamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf salah dan kurangnya. Salam ta'zim untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.